UKSU-27, yang juga dikenal sebagai Flanker, adalah pesawat tempur jet tempur superioritas udara generasi keempat yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Rusia, Sukhoi. Ini adalah salah satu pesawat tempur yang paling terkenal dan sukses yang pernah dibuat oleh Rusia dan telah digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa informasi tentang pesawat tempur Su-27 Flanker. Sejarah singkat, pengembangan Su-27 dimulai pada tahun 1970 sebagai respons terhadap kebutuhan Angkatan Udara Soviet untuk pesawat tempur superioritas udara yang kuat. Pesawat ini pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Udara Soviet pada tahun 1985. Fitur utama, Su-27 dirancang sebagai pesawat tempur serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai peran, termasuk superioritas udara, serangan darat, dan intersepsi. Ini memiliki kemampuan manuver yang sangat tinggi dan dikenal dengan manuver Kobra Pugachev. Senjata dan kemampuan, Su-27 dilengkapi dengan berbagai senjata udara ke udara dan udara ke darat, termasuk rudal R-27 dan R-73. Ini juga dapat membawa bom presisi dan senjata lainnya sesuai dengan peran misi. Varian, selama beberapa dekade, Su-27 telah mengalami berbagai pengembangan dan evolusi. Ini termasuk varian 1 tempat duduk dan 2 tempat duduk, serta varian dengan kemampuan yang ditingkatkan seperti Su-30 dan Su-35. Penggunaan internasional, Su-27 telah diekspor ke banyak negara di seluruh dunia dan digunakan oleh lebih dari 30 negara sebagai pesawat tempur utama mereka. Ini telah digunakan dalam berbagai konflik dan operasi militer di berbagai belahan dunia. Keunggulan, salah satu keunggulan utama Su-27 adalah kemampuan manuver tinggi yang memungkinkannya untuk menghadapi ancaman udara dengan efektif. Ini juga memiliki jangkauan yang signifikan dan mampu beroperasi dalam berbagai jenis medan dan iklim. Su-27 Flanker adalah salah satu pesawat tempur ikonik yang telah memainkan peran penting dalam kemampuan pertahanan udara Rusia dan negara-negara yang menggunakannya. Pesawat ini terus beroperasi di seluruh dunia dan tetap menjadi komponen penting dalam kekuatan udara banyak negara. F-14 Tomcat adalah pesawat tempur jet tempur berbasis kapal induk yang digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat selama beberapa dekade. Ini adalah pesawat yang sangat terkenal dan terkenal karena kemampuan superioritas udaranya. Berikut adalah beberapa informasi tentang pesawat tempur F-14 Tomcat. Sejarah singkat, pengembangan F-14 dimulai pada tahun 1960 oleh Grumman Aerospace Corporation sebagai pesawat tempur untuk menggantikan F-4 Phantom II. F-14 pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1974. Fitur utama, F-14 adalah pesawat tempur berbasis kapal induk yang dirancang untuk melindungi kapal induk dari ancaman udara. Ini memiliki kemampuan variable swept wing, yang memungkinkan pengaturan sayap yang berbeda untuk manuver dan kecepatan yang berbeda. Senjata dan kemampuan, F-14 dilengkapi dengan senjata udara ke udara yang kuat, termasuk rudal udara ke udara M-54 Phoenix, M-7 Sparrow, dan M-9 Sidewinder. Pesawat ini juga dapat membawa bom udara ke darat dan rudal jelajah. Radar dan avionik, F-14 dilengkapi dengan radar canggih, AN-AWG-9, yang memungkinkan untuk mendeteksi dan mengunci target udara jauh di atas laut. Ini memiliki kemampuan intercept terhadap target udara yang sangat baik. Penggunaan dalam pertempuran, F-14 Tomcat terlibat dalam berbagai konflik dan operasi militer, termasuk Perang Teluk Persia pada tahun 1991. Puncak penggunaan F-14 adalah selama film, Top Gun, pada tahun 1986 yang menggambarkan kemampuan pesawat tersebut. Pensiun dan penggantian, Angkatan Laut Amerika Serikat secara resmi mempensiunkan F-14 Tomcat pada tahun 2006 dan menggantikannya dengan pesawat FA-18EF Super Hornet.
F-14 Tomcat adalah pesawat tempur ikonik yang dikenal karena kemampuan superioritas udaranya dan peran pentingnya dalam perlindungan kapal induk Amerika Serikat. Meskipun tidak lagi aktif dalam pelayanan militer, F-14 tetap menjadi pesawat yang diingat dan dihormati dalam sejarah penerbangan militer.